Ini insentif Menteri Susi bagi nelayan yang tangkap pencuri ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan apresiasi khusus kepada nelayan lokal yang berani menangkap kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Meski tidak dapat menjanjikan apa-apa, namun dia mengatakan upaya yang dilakukan oleh para nelayan ini patut diacungi jempol. Dan setidaknya, pemerintah mau mengganti bahan bakar minyak BBM yang digunakan nelayan dalam proses perburuan dan penangkapan kapal asing tersebut. Ini partisipasi dari masyarakat yang sangat luar biasa, kita berikan apresiasi, paling tidak kita ganti bensin mereka, ujar Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Jakarta Pusat, Senin 5 Januari 2015. Untuk menjaga perairan Indonesia, Susi mengakui tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Hal tersebut juga harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, khususnya nelayan lokal. Ini insentif Menteri Susi bagi nelayan yang tangkap pencuri ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan apresiasi khusus kepada nelayan lokal yang berani menangkap kapal asing pencuri.